Belasan rumah di Desa Limus Nunggal, Kecamatan Bantar Gadung, Kabupaten Sukabumi rusak akibat pergerakan tanah. Bencana alam yang terjadi mengancam puluhan rumah lainnya. Warga pun dihimbau agar waspada karena memasuki musim penghujan. Sedikitnya terdapat 15 rumah warga di Desa Limus Nunggal, Kecamatan Bantar Gadung, Kabupaten Sukabumi mengalami retak-retak dan belah pada lantai. Selain itu terdapat 5 rumah yang kondisinya harus dikosongkan karena retakan yang cukup parah. Warga yang berada di lereng atau perbukitan pun dihimbau untuk waspada karena pergerakan tanah hingga saat ini masih dirasakan. Terlebih lagi saat ini memasuki musim hujan yang melanda wilayah tersebut. Warga berharap instansi terkait segera melakukan penanganan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Menurut Ketua RT setempat, Ahmad mengatakan, hingga saat ini baru pihak kecamatan yang meninjau lokasi. Warga berharap BPBD Kabupaten Sukabumi untuk segera turun tangan ke lapangan untuk melihat kondisi rumah yang terancam rusak akibat pergerakan tanah. Tolong diturunin atau apa alat yang tim mendeteksi apa pergerakan tanah ini supaya masyarakat ini kan punya apa ketenangan lah gitu. Dari laporan sementara sedikitnya 15 rumah warga terdampak pergerakan tanah. Untuk mengantisipasi ancaman pergerakan tanah susulan, pihaknya akan berkoordinasi dengan BPBD untuk penanganan lebih lanjut. Investigasi kami bahwa terjadi keretakan-keretakan rumah yang mengakibatkan kurang lebih 5 rumah yang dianggap rusak yang harus ditinggalkan oleh keluarganya atau penghuni rumahnya karena dikhawatirkan kalau apabila terjadi hujan terus-menerus dikhawatirkan akan terjadi pergerakan tanah yang lebih besar lagi. Pergerakan tanah di desa ini diduga akibat kemarau panjang yang melanda wilayah tersebut. Namun untuk memastikan hal tersebut harus dilakukan penelitian lebih lanjut. Saat ini warga dihimbau untuk waspada karena pergerakan tanah masih bisa terjadi. Budi Setiawan, Bandung TV.